$40 per yes. $40 per pound? Yes. Oke. Okay. Ini $40 per pound. Kemarin saya makan ini, saya rebus doang sih. Udang. Ikan. Lobster, kepiting. Aku beli ikan, ikan mau dipepes. Ikan ini from Gino. Dia akan membuat pepes kemangi dari ikan yang saya beli freshnya. Kemanginya banyak, kemanginya lumayan banyak nih. Tuh, bumbunya banyak. Nah, tuh ikan pepes saya ada 2 potong, bisa buat makan 2 kali ya. Nah, ada 2 nih. Lumayan ya. Tinggal dibakar. Bakarnya begini caranya ya. Simple saja ya. Saya mau makan dulu ya. Ini kangkung tumis ya, dan ini pepes ikan kemangi saya. Dan ini air kelapa segar hijau saya beli kemarin. Makanya panas tuh kangkung. Kangkungnya segar. Makan dulu ya. Enak kok. Ini ikan kemangi, bumbunya banyak begini. Waduh, mantep kan? Tuh, lihat tuh, mantep mantep. Sedap banget ini. Wah, Henny, pohon kemangimu ya. Lumayan, pasti enak ini. Kayaknya di New York gak ketemu ini. Jualan di mana ya, di restoran mana, cuma restoran Henny. Makan dulu ya. Waduh, kok enak banget. Semua bumbunya diulek sendiri, diseger pakai ulek batu. Saya punya ulek batu di Amerika. Aduh, benar banget, enak ini banget. Aduh, ini pepes kemangi. Mantap Henny, kesampaian juga. Mungkin ini tahun depan kali ya baru bikin lagi. Mudah-mudahan sebelum selesai summer, sebelum apa pohonnya mati, ntar bikin lagi deh sekali lagi. Cocok. Serius nih. Enak banget. Bumbunya pas, pedesnya. Gila, enak Henny. Di New York kayaknya nggak ada nih. Cuma di rumah Henny doang. Enak ya. Sembari makan, sembari ngoceh sendiri kalau buat. Mungkin enaknya. Udah, saya matiin dulu videonya. Nanti ini mulutnya kan pedesan. Terus makannya pakai air kelapa segar. Air kelapa hijau. Beli 1 biji, harganya $6. Oke, Tuhan berkati.